pagi hari ini, sekarang ini kisaran jam 8-an. Saya kedatangan paket baru. Ini saya akan unboxing, kita lihat nanti apa isinya di dalamnya ya. Oke, kita akan unboxing dulu. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe dulu. Mantap, biar saya lebih semangat lagi upload videonya. Oke, kita mulai. Pengemasannya bagus dari luar ya, tidak penyok-penyok. Ini pengiriman dari jauh, dari Tangerang kalau nggak salah. Kita langsung. Oke, bismillah. Semoga barangnya aman. Ini dia. Wis. Nah, ini dia Mas Bro yang saya akan unboxing. Nih. Kita kedatangan Real Stradic 3000 XG. Oke, kita buka dalamnya dulu isinya. Bismillah. Buku panduan. Wih, tebal banget ini. Dari Shimano. Panduan, wow, besar. Nih, buku manual ini. Manual. Cek ini juga dari Shimano. Banyak surat-suratnya. Mungkin ini kartu garansi ya. Kartu garansi juga ini. Enggak tahu saya bacanya bahasa Cina soalnya ini, Mas Bro. Kita kesampingkan dulu, kita lihat isinya. Nah, ini dia Mas Bro. Wih, hill keren. Mantap ini Mas Bro. Wih, sangat. Ini harganya kisaran 2 jutaan ya. 2 juta 300 sekitar segitu. Aduh, sangat ringan ini Mas Bro. Saya rasa ini bisa digunakan ke ultralight meski ukuran 3000. Waduh, ringan banget bos. Wih, mantap Mas Bro. Bukan kaleng-kaleng ini Mas Bro. Dari Shimano. Ini barang pesanan Mas Fajar ini. Saya bantu beliin online. Beli online dari Tangerang. Waduh, mantap. Oke Mas Bro, sangat ringan Mas Bro, sangat ringan. Kita coba surat dragnya ya. Ini dragnya yang di sini untuk drag spoolnya, drag clickernya. Coba kita dengerin. Nih. Mantap Mas Bro. Suaranya Mas Bro, mantap. Stradic XG, kita lihat dari jarak dekat. Nih, dari spool, di sini ada long stroke spool. Gak tahu ini fungsinya sebagai apa ya. Mungkin agar lemparan lebih jauh ya. Dari sisi depan ini, depan spool sudah mendukung long cast ya. Sangat ringan ini Mas Bro, sangat ringan. Terus tampilannya di bawahnya ada ini Mas Bro, dari dekat. Dari dekat, dari atas ada lambang ini. Kita lihat saja tampilannya ya. Kalau untuk baut ini beda, ini bautnya bintang Mas Bro. Yang 6 ini mirip Daiwa. Baut-bautnya. Ini
dirinya. Kalau reel-reel dari brand Shimano emang keren ya, bagus ya, bukan kaleng-kaleng. Ini sangat smooth, lembut dan ringan sekali ini Mas Bro. Enak buat casting ini, wah jadi ngiler ya. Keren keren keren. Untuk apa? Untuk anunya ukurannya 3000 SG. Ini 3000 SG untuk nilon. Nilon. Untuk nilon mono 3 sampai 150. Enggak tahu ini lembangnya apa ya. Yang mengerti silahkan bisa langsung tulis di komentar. Nih, ada di sini, ada di spool, tertulis di sini. Ada di sini. Ya. Untuk rasio, rasionya ini 6 berapa itu ya? Rasionya. Nah, ini dia. Cek rasionya ada di sini semua Mas Bro. Nih. Ya. Mungkin saya nanti akan tambahkan di bawah video. Ini seperti ini. Beratnya 225 gram dari segi berat. Untuk kekuatan atau dragnya ini 9 kilo. Untuk rasio 6,4 yang SG. Yang HG kalau nggak salah itu 6 ya. 6 banding 1 ya. Ini semuanya. Nah, ini kalau sekali gulung ini hampir 1 meter. 94 cm. Nih, maksudnya dalam sekali gulung ini, sekali gulung segini. Nah, itu langsung 94 cm. Cukup cepat ini Mas Bro. Mantap buat casting. Nah, mungkin nanti sama Mas Fajar nih bisa diajak mabar sama saya ini. Buat casting pinggiran. Oke. Mantap Mas Fajar. Wih. Real Sultan Bos. Mantap keren. Kira-kira orangnya masih bingung ya, mau dipasangkan ke joran ultralight atau leg ya, yang ringan-ringan. Mungkin ada saran akan dipasangkan ke joran apa ya, yang harganya 500 ke bawah, bisa komentar di bawah ya. Nih, mantap. Ini ukuran 3000. Coba kita bandingkan dengan Daiwa milik saya. Ini 3000 juga, Daiwa Rektos terbaru, Daiwa Rektos X. Ukurannya ini sama-sama ringan. Sama-sama ringan Mas Bro. Enggak tahu yang Rektos ini sudah berapa, beratnya saya lupa ya. Ini Mas Bro. Sama-sama ringan. Wih, bahannya wih keren. Ini harganya kisaran 1 juta. Kisaran 1 juta ini Mas Bro, kalau Daiwa Rekros X. Kalau Shimano ini ya, Shimano Stradic ini harganya 2,3. Mantap bener. Tabang. Wih. Oke ya, enggak ada masalah. Nih. Kalau yang Stradic kita cek. Nih. Swarovski. Kalau Daiwa Rekros ini ada senarnya ya. Bunyinya senarnya aslinya ini cukup smooth ini. Locer ini Mas Bro juga Mas Bro. Enggak kalah. Kalau misalkan enggak kuat beli Stradic bisa ngambil ini. Cuma kekurangannya kalau yang ini dragnya, suara dragnya Bro. Suara dragnya kurang begitu keras. Tapi kalau dibawa kabur ikan ya lumayan suaranya. Nah. Ini. Tapi kelebihannya kalau Daiwa Rekros, Rekros yang baru ini Mas Bro. Ini nggak gampang masuk air. Nggak gampang masuk. Langsung ke pinggir sini, nggak masuk ke bagian drag. Ke pinggir dulu ya. Nggak langsung ke sini. Ini. Kelebihannya kalau ini. Kita lihat
dalaman spool yang Daiwa Stradic ya. Kalau yang Shimano Stradic, ya, wih, sangat smooth pegangannya, lebih enak ini ya. Enteng Mas Ruh, sesuai dengan harganya, harga dengan spek asli ori, bukan kaleng-kaleng Mas Ruh. Nah, ini bagian dalam beda seperti ini. Ini sepertinya seal ini. Wih, keren Mas Bro. Bagus Daiwa. Wih, ringan bener. Mantap. Ini gear yang ini menggunakan bushing di dalamnya. Ini bahannya karet, nggak tahu karet apa ya. Nggak tahu. Kalau spoolnya seperti ini, keren spoolnya Mas Bro. Ini seperti ini. Kalau ukuran ini dari segi ukuran mirip dengan Revros X yang saya ini. Kalau untuk ini agak kuat ya. Ini. Kalau untuk spoolnya seperti ini. Spoolnya, tutup spool. Ada pelindung karetnya jelas ya. Harga udah 1 juta ke atas kalau nggak pakai ini ya kurang-kurang sip ya, kurang pas ini bagian dalamnya. Dan tutup sealnya itu pas banget ini. Saya tarik ini. Tuh. Pas, mungkin air ini nggak masuk ini. Pas, nih. Nih, harus dikerasin dulu karetnya pas. Nah, tuh. Nah, ini ya. Ini sekian dulu pembahasan real unboxing ini Shimano Stradic ya. Wah, pokoknya mantap banget ini realnya, mantap. Oke, sampai di sini dulu, jangan lupa like, comment, and subscribe nya ya. Oke, sebelumnya ini ada yang ketinggalan di dalam ini, selain buku panduan ada ini. Apa ini? Untuk pengatur BE di dalam spoolnya. Ini sudah nggak ada lagi. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.